membuat Hayes Amor ataupun membiarkan Hayes Amor seperti ini di early game-nya membuat dirinya makin tidak nyaman. Ataupun dia membuat dirinya selalu nyaman kayak begitu, ini menjadi hal yang sangat berbahaya loh. Oh, bakal coba di-only begitu saja, Mysticus masih ada hard cut, tapi Van di arah belakang sana. Mencoba untuk melakukan sedikit pressure. Electrifying Beast tidak bisa dikeluarkan karena dia tahu ini dia. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan momentum dengan mengusir pergerakan dari sisi Syndrome. Tebak dibalik itu semua, Turtle Camp, Resident Mass Samsung Galaxy. Akankah didapatkan oleh siapa? Karena bisa terjepit. Aduh, Retrip sudah akan cepat terjadi. Dan bahkan Water Retribution from Fat. Again, mereka berhasil take over Turtle walaupun dengan dua korban. Ini dia Turtle Slam, Resented by PSA. Betul. Klonnya berani banget, padahal dia harus nabrak ke depan, tapi tanpa WON yang belum dibuat. Makanya. Oh my God, terlalu sakit damage-nya, ada heavy speed. Lu juga harus seorang card, hard cut di tangan dari Kastan, bahkan walah. Beli satu gratis dua kah? Para pasukan ada Aura Fire, bisa melakukan tim atas. Blessed Wet from my summer. Hampir memporak-porandakan backline Aura Fire. Masih dapat untuk bertahan, satu moment kill didapatkan. Dan The Press War menutup seorang Kapoke. Mereka berhasil mendapatkan shutdown, tapi Van out of nowhere berhasil mencuri Hayes Amor. Para pasukan dari Lord Camp kali ini telah terlihat Aura Fire. Mereka tertinggal seorang diri. Van is masih keluarkan, Van is coming up, dan bahkan hard cut. Di tangan Kars berhasil menyelamatkan para pasukan dari Apelensia dan menumpangkan Van dengan a press war. The power of retribution. Oke, terlihat ya mereka mencoba untuk bisa memaksakan. Mereka udah terlanjur ada di dalam team fight tersebut. Mau gak mau, mereka lanjutin. Dan sekarang malah Aura yang kehilangan begitu banyak player. Sementara Lordnya masih coba untuk dicicil. Dan Aran sudah mulai terlihat di garda depan dari Aura Fire. Hai Samor! Hampir saja terculiknya masih ada blasted from my Samor! Find the slash! Flash the horses! Benar-benar menyelamatkan Hayes Amor. Menumpangkan di depan sana, Aran harus hilang. Power Retribution tidak berhasil didapatkan. Mereka berhasil menumpangkan Hayes Amor. Audisi tersinggal. Pasukan dari Aura Fire tidak akan dikasih pulang. Knockout Strike membuat Aran tumbang. Hai, bakal coba dikejar. Tapi cover yang sangat baik dari Van membuat para pasukan dari Rebel Ancient. Kehilangan seorang Vincent. Ini bencana. Lord menuju ke bottom lane. Rebel Ancient kehilangan 3 player. 40. Wow. Serangan mendadak yang memisahkan pertempuran dan inilah kejadiannya. Ini dia, One Strike Boss is real. Masih ada sebuah Hesi Halbat menuju ke arah belakang. Dengan adanya hardcore mencoba untuk bertahan, Kapo K. Nampaknya hampir saja tumbang. Kalau Kas berhasil mendapatkan 2 point kill, ini membuat para pasukan dari Aura Fire menghentikan pergerakan dari One Strike Boss-nya. 2 versus 4, Israel mencoba untuk bertahan. Damage-nya sangat kuat, Kapo K menjadi mortality. Dan Kas bersama dengan Auditis hilang. Wipe out! Aura Fire, take the game one. Game yang pertama, comeback yang berhasil didapatkan oleh Rebel Ancient yang memang dipatahkan oleh Aura Fire, ternyata bukan awal yang indah. Ternyata bukan awal yang menjanjikan. Yep. Aura berhasil untuk mengembalikan keadaan dan Rebel Ancient dibungkam di game yang pertama. Wow. Ini bagus banget loh, bagaimana serangan mereka menuju ke arah dari Hayes. Ini membuat semua begitu baik dan victory presented by PCA.